Tes-tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Tes-tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1-1-1, kapan kayanya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini, Purnomo Singgih Official. Tidak lupa, siapapun Anda yang mendengarkan dan kembali lagi menonton channel saya ini, saya tidak segan-segan untuk mendoakan supaya yang nonton channel saya ini full tanpa skip. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah uangnya 10 miliar, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya coba mengunjungi beberapa pengunjung video saya ini, ya diantaranya yang masih baru ya kan, YouTuber pemula. Variatif sekali videonya gitu, variatif, dan saya yakin videonya untuk mengambil gambar seperti itu luar biasa perjuangannya teman-teman. Nah, cuma yang kita begitu saya lihat traffic di saya, ternyata ada orang, orang ini penonton ini lebih suka dengan video yang durasinya sekian, oh ini sekian, padahal video saya ada yang panjang tapi ditontonnya cuma sekian, saya tahu itu. Jadi teman-teman nih, dari sini juga saya dapat ide ya, untuk YouTuber pemula buatlah video yang variatif. Maksudnya begini teman-teman, kita buat video yang tidak terlalu panjang, contoh video yang sekian detik gitu ya, bukan video short ya, video yang landscape tapi waktunya sekian detik juga nggak jadi masalah gitu. Berbagai macam kelebihannya dari video short ini, maksudnya video yang pendek ini, kalau ditonton sampai habis otomatis ya penilaiannya juga bagus gitu. Semakin panjang videonya, semakin sedikit nontonnya gitu. Jarang ada yang sampai full gitu, kecuali memang diperlukan sekali nonton sampai full karena video faktor dari daya tarik video tersebut untuk menonton lebih banyak gitu. Dan saya juga tadi juga dapat notifikasi dari YouTube bahwa semakin banyak orang tertarik untuk menonton video saya gitu. Jadi saya coba buat yang durasinya variatif gitu. Dari yang 1 jam gitu. Saya buat yang 1 jam agak lama, cuma ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang video yang 1 jam itu untuk upload aja itu proses uploadnya itu banyak kendala teman-teman. Proses uploadnya pada saat upload itu agak sulit ya. Agak lama begitu. Paling yang untuk ditonton kalau menjelang tidur aja saya tonton sendiri gitu. Saya tonton sendiri atau memang nyata ada orang lain juga yang nonton begitu. Ya kayak video hujan yang saya buat itu ya, nanti nih yang saya itu udah saya proses upload udah selesai. 4 jam itu saya ngupload, ternyata giganya gede juga. Sampai 8 giga itu. 1 jam, yang paling standar sih yang 10 menit ya, 10 menit, 15 menit gitu. Jadi kita buat
kita akalin ya kan. Video pertama kita buat ya, yang 3 menit, yang 2 menit, yang 1 menit ya kan, yang 5 menit, yang variatif lah gitu. Ada yang sampai 10 menit, 15 menit gitu. Ya terserah, biar orang-orang yang pengunjung datang terserah memilih yang mana begitu kan. Kita ada gitu. Yang penting kita maksimalkan di thumbnailnya gitu, thumbnail. Untuk menambah daya tarik gitu. Wah, begitu klik thumbnailnya, wah ternyata isinya begini doang gitu. Ya udah terlanjur nonton ya, setidaknya sapa, saling sapa gitu sambil menyapa pengunjung yang lain gitu. Itulah tadi teman-teman, supaya tidak terpanjangan ya, kembali lagi jangan bosan nonton video saya ini. Buatlah ya, buatlah video yang variatif dari durasinya. Ini sih seharusnya mah saya, untuk saya aja, cuma saya bagikan aja lah biar pada punya variatif gitu. Nah, dan ini juga saya nggak wajib ditiru ya teman-teman. Ini sih cuma ide, cuma tutup variatif doang gitu. Oke teman-teman, jangan bosan nonton channel saya ini, karena yang nonton tanpa skip, saya tidak bosan-bosannya untuk mendoakan supaya penonton saya yang nonton full tanpa skip, supaya Allah berikan tambahan uangnya 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.